Hello, welcome back with me and this FK4 Civic Hatchback Turbo and we are there. Guys, jadi ini Civic Turbo yang kemarin kita convert ke Type R akhirnya naik spek lagi nih guys. Jadi gue recap dulu ya. Pertama, dia kemarin tuh di sini pasang body kit Type R full kit ya. Pertama dari depan untuk bagian bumper semua nih udah ditambahin add-onnya Type R. Jadi ini modelnya add-on, dia bawa sendiri soalnya. Jadi ini untuk bumper yang sininya nih masih ori dan bumper ori nempel. Terus tambahin gini add-on. Udah kita cat juga dan item doff-nya nggak dicat doff. Temen dikasih list merah doang. Habis itu nih ada fender depan juga yang modelnya add-on juga. Ada sini. Jadi ini tinggal kurang kapasin doang ya. Kapasin ini mau karbon nanti katanya. Oh my god. Pelan-pelan gitu. Oke, terus side skirt juga ada Type R, udah full kit ya. Terus fender belakang nih juga Type R juga nih. Add-on belakang juga Type R. Terus spoiler dan kaki-kaki udah dirubah airnya. Kemarin kan gua komporin abis-abisan tuh. Iya, bahasa ya kompor-komporin. Jadi airnya ini udah nemu nih pelek T37 style. Untuk bannya sendiri ini di depan pakai 245 dan belakang pakai 265 karena lebarnya depan 8,5, lebar belakangnya 9,5. Dan nanti kita harus potong fender jadinya. Jadi ini halaman fendernya kita harus potong. Gitu. Menyet. Jadi ini biar nggak geserot lagi. Jadi masalah itu doang. Karena bannya miti ya. Ini miti tapi udah perfect. Tinggal depan doang kurang keluar dikit gitu. Oke, terus nextnya apa? Jadi kemarin yang gue komporin juga adalah knalpot. Dan tapi emang masalahnya kemarin untuk knalpot sendiri, ownernya takut kalau keganggu ya. Gimana ya? Bendanya udah dipasang. Oke, jadi ownernya takut karena takut ngeganggu masyarakat penduduk Indonesia. Iya. Kalau masuk gang takut ganggu tidur. Akhirnya gimana? Kita custom Voptronic nih guys. Kayak gini, gila. Lasannya bagus banget. Jadi ini custom Voptronic. Jadi nanti satunya straight pipe, satunya ke tabung standar tetap dipakai. Jadi gue pengennya tetap kayak suara knalpot standar. Yang ini nanti masuk ke satu pipa yang ujungnya nanti jadi 3 biji begini nih guys. Kita udah bikinin muffler tipnya juga nih 3 biar kayak Type R ya. Jadi nanti begini nih. Begini dang nek. Nah cakep disokin. Oke gitu jadi 3. Kenapa 3? Ngikutin ke Type R standarnya. Jadi tadinya emang dari full kitnya itu dia beli paketan yang dapat knalpot fake muffler kayak gini. Cuman to be honest nih kayak kurang bagus gitu ya dan kelihatan banget fake-nya gitu. Tuh kan kayak aduh kelihatan banget bos. Apalagi kalau udah beli ini terus knalpotnya ada lagi di samping kelihatan gitu. Knalpotnya 5, aduh jangan dong gitu. Akhirnya untungnya udah ketemu nih solusinya pakai Voptronic dan kita juga udah pengembangan lagi nih ke knalpot Voptronic. Jadi kalian di Earth bisa banget sekarang buat pasang knalpot Voptronic. Pakai remote suaranya langsung silence, pakai remote lagi suaranya langsung menggelegar gitu guys. Jadi udah bisa banget di kita ya. Jadi Voptronic nanti model cabang kayak gini. Cabang. Nah, nanti cabangnya ini yang satunya ke pipa langsung ke belakang. Yang satu jadi cabangnya ke tabung. Jadi nanti bagian ini yang masuk ke belakang jadi nggak lewat tabung sama sekali dan suaranya pastinya menggelegar balik lagi. Jadi gokil dah pokoknya. Gitu guys. Oke, jadi ini knalpotnya kita lagi nunggu mekanik kita kebetulan lagi pulang kampung dulu. Oke. Jadi nanti kita nggak kepotong sedikit, tapi kita tetap untuk kelasnya tetap dijalanin karena kita standarnya ini nggak diganggu nanti. Kita bikinin semua pipa-pipa baru kayak gini. Gitu. Dan ini kalian bisa lihat lasannya dari kita. Ini lasan mentahnya. Udah bagus banget, udah kayak Thailand look gitu nggak? Komen di bawah. Comment down below, udah sama belum? Oke, jadi yang kita buang nanti
knalpot belakangnya aslinya kanan kiri. Kita jadi ikutin kayak Type R di tengah. Ini jadi nanti ini udah gak kepake semua. Terus yang kita pakai cuma tabung standar doang. Nanti kita rubah-rubah lagi itu. Pokoknya gue pengennya kalau di close tuh suaranya cuma ada cuman gitu. Pas lagi di open baru bah buah. Nah gitu, gue pengennya kayak gitu. Jadi ini kita lagi proses nih ya. Cuman yang nunggu sih cuman tinggal colok kabel doang. Nanti sama pasang valvetronicnya itu kan belum ada dinamonya. Nanti kalau udah ada langsung kita tunjukin suaranya. Jadi buat desain knalpotnya sendiri nih guys, gimana menurut kalian nih? Kalau Type R kan memang dia gede, tengahnya kecil gitu ya. Kalau kita nih disamaratakan saja, jadi nggak terlalu overkill gitu di belakang gitu. Gimana menurut kalian? Bagusan begini atau gede, tengahnya kecil gitu? Hehehe, boy. Komen juga di bawah. Jadi gue masih galau ya di muffler tip, tapi overall gue lebih suka begini ya, kayaknya lebih keren banget gitu. Dan suaranya sih, ini pasti gila pecah banget ya, karena di cabang-cabang gitu kan, jadi belok-belok dikit gitu. Dan yang pasti kalau Valvetronic enaknya kalian mau ngejar atas bawah enak, masukin auto, pas lagi di bawah close dulu ngejar torsi, pas di atas biar nafasnya panjang di open, jadi dari bawah ke atas suaranya makin kenceng pertama, dan kedua tenaganya ngisi terus. Karena ya balik lagi kalau main ke settingan knalpot mau ngejar ke bawah dan ke atas itu tuh jarang bisa benar-benar enak di atas bawah gitu ya. Dan kalau ini atas bawah bisa dibikin enak. Kenapa? Karena pakai valve. Jadi bisa ngejar ke tenaga bawah, ke tenaga atas. Nanti tinggal dilihat lagi pas lagi di remap ulang. Karena nih mobil udah di remap sebenarnya. Nanti kita mau cek dulu tenaganya bakal jadi gimana. Nanti kita cek. Dan yang pasti overall ini salah satu penunjang banget buat Civic Turbo. Kalau kalian ngerti knalpot, itu tenaga tuh nambah banget di mobil turbo ya. Apalagi. Jadi kalau knalpot doang di mobil turbo bisa sampai 10 sampai 15 HP biasanya. Kalau di mobil NA di bawah itu gitu. Jadi enaknya mobil turbo ya dari ganti-ganti pipa knalpot aja udah langsung gokil sob. Pertama suara dan kedua tenaga gitu guys. Oke, jadi untuk next-nya nanti knalpot dipasangin semua. Nih Mr. Minecraft-nya di belakang knalpot ini udah ada di belakang kamera, jadi gue gak mau gangguin lagi. Nanti langsung lanjut lagi ke proses. Jadi gue recap terakhir, pokoknya ini setelah knalpot nanti kaki-kaki lagi nih gue pengen beresin nih. Pertama fittingan depan nih mungkin kita kasih spacer sedikit, dan ini yang gue tadi bilang ini harus dibuang semua nih daging dalam nih. Ownernya udah setuju ini dibuang, karena ini kalau dia boncengan, iya boncengan motor sob, maksudnya bawa orang di belakang gitu berempat. Kalau di kecepatan tinggi 300 km per jam gitu ya, lagi ke antariksa gitu, srok gitu, aduh sayang banget kan. Jadi ini tinggal kita potong aja nanti, gampang banget sih, tinggal set. Karena ini fiber juga gitu ya, plastik. Nah nanti kita lihat juga kalau memang dalam si besi ini kelihatannya tebel juga, nah itu nggak bisa di roll setahu gue. Kalau kayak Civic FD gitu ya, ini turbo gue mau pelajarin. Jadi dia tuh dagingnya nggak cuman L gini, dia tuh jadi L terus ada bulat lagi gitu fendernya. Jadi ya lu kalau roll ya cuman neken keluar doang, ini nggak bakal press gitu karena dia kuat banget kan. Biasanya makanya dipotong dulu jadi L baru dilipet. Oke. Okay. Gitu baru aman. Nah kalau FD biasanya tuh di fender belakang kayak gitu ya. Ini gue juga pengen cari tahu dulu karena ini udah ketutupan. Nanti ini kita mau potong dulu dalamnya yang si fiber ini, baru kita cek yang besinya nggak serot atau enggak. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi nggak merusak standar gitu. Oke. Okay. Jadi ini proyeknya dari Earth Care and Science Store kali ini. Jadi kita tinggal pasang ke knalpot, dan dari Earth Premiumnya kita hajar fender nih supaya gak gesrot. Jadi gimana menurut kalian? Desain-desainnya segala macam, komen aja di bawah. Dan kalian yang mau tanya-tanya tentang knalpot bisa banget langsung aja tanya ke Earth Care and Science Store. Dan yang mau pasang Valvetronic di Cirebon itu udah ready guys, kita udah well prepare. Karena yang pertama tuh di F30 juga udah perfect banget guys gitu. Oke, jadi jangan lupa kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Dan dicek langsung aja Shopee-nya Earth Industry. Banyak baju-baju baru guys. Oke, so this is our topic. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.